Halo guys, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Jangan lupa untuk tonton sehingga selesai bagi mengelakkan salah paham. Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen, dan share video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, sila subscribe channel ini. Thank you, selamat menonton. Pelakon Putri Sarah Liana sememangnya sering menjadi tumpuan warga maya, apatah lagi semenjak dia kembali solo setelah bercerai dengan suami pengarah Samsul Yusuf. Terbaru, muncul pula desas-desus yang mengatakan Putri Sarah sudah pun dilamar seseorang. Ini berikutan tersarungnya cincin berlian di jari manis aktris itu sekaligus menjadi tumpuan peminat setelah dia memuat naik sebuah video mempromosikan produk tudungnya di Instagram. Berbahagialah bukan hanya karena segala sesuatunya baik, tetapi karena kamu masih mampu melihat hal baik dari segala sesuatu yang ada. Menjengah ke ruangan komen hantaran itu, ada yang berspekulasi bahwa cincin tersebut adalah pemberian pelakon Indonesia, Andy Asril. Ada juga yang mendakwa cincin tersebut adalah hadiah daripada aktor itu kepada Putri Sarah sempena hari jadinya pada 1 Desember lalu. Difahamkan Putri Sarah kini sedang berada di Turki bersama anak-anaknya dan ahli keluarganya untuk bercuti. Dan sebelum ini ada terpalit dengan kontroversi mempunyai hubungan mesra dengan Andy Asril apabila kedua-duanya sering kelihatan bersama di media sosial. Selain itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mengetahui cerita tentang artis terkini. Sekian info, terima kasih.